Halo, assalamualaikum sedulur Wati 15. Kembali lagi di channel Wati 15. Nah, di video kali ini, di video vlog Wati 15 berziarah di Wali Songo ini, lanjutan video kemarin yang berziarah di Sunan Kalijaga. Ini Wati sudah sampai di tempat Sunan Kudus, tapi di tempat parkiran dulu, dan kami mau ke toilet dulu juga, dan tadi sudah sarapan juga. Wati bawa bekal, bukan jajan, agak ngirit lah sedulurku. Dan kami juga mau berjalan di tempat pangkalan ojek. Dikarenakan apa harus mengojek? Dikarenakan tempat parkir ini dan kawasan makam Sunan Kalijaga itu lumayan jauh. Kalau jalan kaki itu dalam, ya kalau cepat ya 15 menit, antara 20 menit ya sedulurku. Tapi karena Wati bawa nenek, jadi kami mau naik ojek. Dan satu orangnya kalau nggak salah tadi tuh dalam 20.000. 20.000 nggak mahal juga lah. Oke juga. Dan di sepanjang perjalanan kami ke pangkalan ojek, sama juga banyak yang jualan baju, batik, kain, sarung, belangkon pun ada, tas pun ada, souvenir pun ada, jajanan khas Kudus pun ada. Hari ini pun vlognya satu hari ke makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Yang paling religi yang paling menyenangkan untuk Wati sekeluarga, dan pertama kali religi berziarah bersama keluarga. Hanya sayang banget ibunya Wati dan ibu mertua Wati sendiri nggak bisa ikut dikarenakan masih banyak tamu di rumah, jadi mereka nggak bisa ikut. Simak sampai habis video Wati, eh jangan di skip maupun dilewatkan wisata religi Wati 15 keluarga edisi di makam Sunan Kudus dan Sunan Muria nanti. Semoga bermanfaat dan terhibur, dan siapa-siapa sedulurku semua yang mau berziarah, monggo silahkan berziarah religi yang menarik di para Wali Songo di Tanah Jawa, ini di Tanah Jawa Tengah khususnya. Semoga terhibur dan bermanfaat ya sedulurku. Terima kasih. Kita mau ngajak dulu makam Sunan Kudus, harus ngajak dulu. Dan sudah sampai di kawasan tempat Sunan Kudus, tapi juga harus jalan menuju tempat makamnya ya sedulurku. Jalannya pun nggak jauh sangat lah, mungkin dalam 5 menit pun sampai nanti. Dan sebentar lagi kami mau sampai. Di depan itu sudah kelihatan menara Sunan Kudusnya, yang pastinya enggak asing juga ini untuk sedulurku semua, pasti tahu kan. Dan suasananya pun masih pagi, sudah panas banget dan ramai juga pengunjung. Ini ramai banget, dari luar tadi sepanjang jalan tuh ramai banget orang berkunjung ke tempat Sunan Kudus berziarah ya sedulurku.
Wati sudah masuk di kawasan makam Sunan Kudus ini, ramai banget, harus antri satu persatu orang masuk dan harus antri, harus sabar. Tapi sayang banget Wati sudah izin mau bikin video di dalam yang di makam Sunan Kudus tidak diperbolehkan, jadi maaf Wati nggak bisa tayangkan, hanya menuju saja seperti ini dan nanti pulang ya sedulurku. Mau pulang, sudah selesai. Tapi di dalam enggak di video. Enggak boleh. Itu benar makam pangeran. Aduh, ya Allah. Panas banget, Bun. Ini yang bersih. Panas banget. Alhamdulillah sudah selesai. Lanjut ke Sunan Muria. Lo kok lewat ke kanan? Kan masjid ya? Hah? Udah sholat lo? Ya udah ya. Alhamdulillah sudah selesai. Lanjut kita mau ke Sunan Muria ya. Oke. Sunan Muria. Jauh enggak dari sini? Jauh. Oh enggak pernah. Oh, habis ini mau ke Sunan Muria. Alhamdulillah di lancar dan ramai sekali di sini. Bayo di belakang, dia capek jalan, jalan jauh, kesian. Tadi pergi ke sana itu naik ojek, pulangnya jalan kaki. Parkiran dengan tempat Sunan Kudus tuh, Sunan Kudusnya tuh jauh, jauh banget. Dalam kalau jalan kaki tuh ada 20 menit. Gitu. Kemudian ada rombongan yang sudah mau pulang loh. Ini parkiran bus. Lagi Den? Bon.
apa melaku? Dinas enggak, cek. Wati sekeluarga putuskan untuk mengojek lagi untuk naik ke makam Sunan Muria ya sedulurku, sebab tinggi banget, takut yang lainnya nanti nggak kuat ya sedulurku. Tapi kemungkinan nanti kalau baliknya Wati turun jalan kaki. Dan Wati nggak bisa ambil video banyak di sini dikarenakan nanjaknya tuh tinggi banget dan Wati takut anginnya pun kuat banget, takut jatuh juga Wati sendiri. Sebab keselamatan itu lagi penting, dan kiri kanan itu semuanya jurang, jadi Wati takut. Jadi hanya dari awal di sini kita naik ojek sampai ke atas itu tinggi banget tanjakannya, jadi Wati nggak berani buat video. Lebih baik utamakan keselamatan Wati juga ya sedulurku. Ayo mas naik. Alhamdulillah Wati sekeluarga semua sudah sampai. Kalau naik ojek itu cepat ya sedulurku ya, naiknya sampai ke tempat kawasan Sunan Muria ini. Dan kami mau menuju ke makam Sunan Muria pun harus berjalan juga. Dan nanti Wati mau istirahat sebentar untuk sholat zuhur di masjid Sunan Muria nanti ya sedulurku. Dan di sepanjang perjalanan ini pun agak lain, seperti di tempatnya Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga itu lain. Ini jalannya tuh naik turun ya sedulurku. Dan lagi ini pun ramai banget juga pengunjung berziarah di tempat Sunan Muria. Alhamdulillah ramai sekali di sini. Dan ayo siapa monggo sedulurku yang mau berziarah di tempat Sunan Muria di Kudus juga, ini di kawasan Kudus dengan Sunan Kudus itu nggak jauh banget tempatnya ya sedulurku. Itu kok di sebelah itu mas? Hah? Ini suara. Acungin apa pari joto? Dah mulem. Lupa jalan sampai kilo. Oh. Apa plusnya lo? Thank you.
Wati sekeluarga ini berjalan menuju tempat makam Sunan Muria. Tadi Wati sudah istirahat juga untuk sholat zuhur, tapi nggak Wati video kan di Masjid Sunan Muria tadi. Dan ini menuju makam Sunan Muria. Dan tadi Wati sudah minta izin mau ambil video sedikit di dalam makam Sunan Muria nanti. Kalau bisa nanti ya, sedulurku. Dikarenakan apa ramai banget, pasti tempatnya itu penuh juga. Ini pun tadi masuk pun harus antri dengan sabar ya, sedulurku. Beginilah suasananya, dan masya Allah adem banget suasananya sedulurku, dan ramai banget pastinya. Ini kami sekeluarga antri untuk masuk di tempat kawasan makam Sunan Muria. Alhamdulillah, Wati sekeluarga sudah selesai berziarah dan baca doa di tempat makam Sunan Muria. Di depan itu tempat makam Sunan Muria. Ini Wati duduk di belakang, dikarenakan pengunjung berziarah ini ramai banget, jadi Wati dapatnya di belakang. Tapi nggak apa-apa ya sedulurku, sekurang-kurangnya Wati bisa ambil video sedikit di makam Sunan Muria. Alhamdulillah sudah selesai. Ini mau keluar dari mana Mas, makam Sunan Muria. Said. Di sini mau ke Pati. Tempatnya adem banget. Sejuk banget. Saya mau ambil air. Ya Mas. Ambil air. Ini kentongnya ya. Sini ya, pilih dulu. Kentongnya. Ya, aku. Adem ya Mas ya, adem terus. Sepanjang jalan baju semua nih, baju. Nggak beli apa-apa di sini. Karena main jalan tas pe mas. Mak jadi nyawa tas pe. Nah. Monggo Bu, 300 Bu, milih-milih monggo. Nggih. Yeah. 135 Enggak murah man, 100 telu. Hah? Bukan.
Amit, amit. Ini jajanan. Jajanan dulu campur-campur buat jajan. Jajanan. Tapi mati enggak beli. Ini mau jalan lagi, mau turun. Perjalanan di makam Sunan Muria ini, yang kami mau pulang ini, turun dari gunung ini sangat menyenangkan dan menantang sekali ya sedulurku, dan harus berhati-hati. Mungkin Wati nggak bisa ambil video semuanya dikarenakan Wati yang pegang kamera, dan Wati harus turun harus berhati-hati supaya fokus dan nggak jatuh ya sedulurku. Beginilah suasana perjalanan mau turun gunung di tempat Sunan Muria, dan tadi naiknya tuh naik ojek Wati, dan tapi turunnya mau jalan kaki. Ini pun banyak pengunjung yang beristirahat untuk naik ke atas. Wah, niki wong nak main derek nggih. Payah. Mangga sakit ya. Lah, lah. Modele. Mbok iki derek wae kok. Ini to, Ba. Turunnya terjal sekali. Masih separuh perjalanan, belum sampai bawah, melelahkan. Ada 1.000 anak tangga, masya Allah. Ini istirahat sebentar, masih mau beli kaligrafi ya. Tumbes mau beli. Alhamdulillah, Wati sekeluarga sudah sampai di bawah. Wati istirahat dulu, duduk, dikarenakan kakinya pun pegel banget. Maaf sedulurku kalau video Wati banyak kekurangan, yang gak full buat videonya. Tadi mau turun mau ngambil video di tangga yang paling akhir pun Wati gak bisa, dikarenakan rame banget dan umpel-umpelan atau berdesak-desakan. Jadi Wati fokuskan untuk turun dengan berhati-hati supaya gak jatuh. Dan semoga bermanfaat dan berguna ziarah religi Wati bersekeluarga di makam kemarin Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sampai jumpa di video Wati selanjutnya. Semoga sedulurku semuanya suka. Terima kasih juga yang sudah like, subscribe, dan komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.